Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menampilkan persentase baterai di HP Vivo. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan HP Vivo Y33T. Jika punya teman-teman itu berbeda, silakan sesuaikan saja. Oke, langkah pertama di sini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu bahwa di HP saya belum muncul atau belum tampil persentase baterai ya. Nah, untuk menampilkannya silakan teman-teman bisa pergi ke aplikasi pengaturan. Kemudian cari menu baterai. Nah, pada bagian persentase baterai di sini tinggal aktifkan saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, sudah berhasil tampil untuk persentase baterainya. Persentase baterai di HP memiliki fungsi sebagai petunjuk berapa daya yang tersisa pada waktu itu, sekaligus juga menjadi pengingat apakah daya HP sudah harus dicas atau belum. Nah, cara lain, teman-teman bisa lewat menu tampilan dan kecerahan. Nah, pada bagian sini pilih yang bilah status. Nah, di sini ada persentase baterai. Ini sudah aktif ya, karena tadi sudah saya aktifkan. Lebih cepatnya atau lebih gampangnya, teman-teman juga bisa melalui bilah notifikasi yang atas, seret ke bawah lalu geser ke kanan. Nah, pada penghemat baterai silakan tekan lama. Nah, tampilannya sama seperti yang di awal tadi. Nah, ini ya persentase baterai. Untuk menghilangkannya tinggal dinonaktifkan saja seperti ini, maka di sini sudah tidak tampil untuk persentase baterainya. Demikian video kali ini tentang cara menampilkan persentase baterai di HP Vivo. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.